Pengurus Organisasi Masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Jaya Pimpinan Anak Cabang dalam kurung PAC Kecamatan Bagan Senembah Kabupaten Rokan Hilir santuni anak-anak panti asuhan Rabu 10 Juli 2024. Santunan langsung diserahkan oleh Ketua PAC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP Jaya Kecamatan Bagan Senembah Riki Hayandi Damanik. Sekretaris Ahmad Saipudin Harahap Bendahara Muhammad Arif Rahman di Panti Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas di Jalan Darussalam Kelurahan Bagan Batu. Dalam sambutannya, Kompol Kamaludin Tambak selaku Ketua Pengurus Panti Asuhan mengucapkan terima kasih atas perhatian daripada donatur. Dirinya juga menyampaikan bahwa jumlah anak yatim piatu yang ada di Panti Asuhan Islamiyah tersebut sebanyak 48 anak yatim. Pada kesempatan itu juga Sekretaris GRIP Jaya Ahmad Saipudin menyampaikan dirinya berharap agar kedepannya dapat kembali lagi untuk menyatuni atau berbagi dengan anak-anak panti asuhan. Yang pasti pesannya, saya GRIP tetap solid, tetap jaga kebersamaan, jalankan sesuai visi dan misi sesuai AD atau ART GRIP yang sudah dibentuk, tegasnya. Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan. Kami yakin percaya
insya Allah diberikan Allah kesehatan kepada kami semua, maju lembaga yang diamanahkan kepada kami. Ini bukan kali pertama kami akan datang kemari, anak-anak kami, itu janji kami. Doakan kami, saling mendoakan kita, insya Allah dalam senantiasa diberi Allah kesehatan dan rezeki. Mudah-mudahan apa yang kami janjikan nanti anak kami tidak sebanyak seperti ini yang kami bawa, tidak ada apa-apanya anak kami. Allahumma barakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Kita sedang berjalan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul bahan batu kecamatan Bangan Sembah dalam suasana sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormati pimpinan dari Grip Jaya Bangan Sembah bersama rombongan, yang terhormati Bapak Yayasan Panti Asuhan Islamic Class dan pengurus yang hadir pada sore yang berbahagia ini, dan anak-anak yang kami banggakan. Baiklah, sebagai pembawa acara yang pertama sekali tentunya pertama untuk selamat datang kepada Bapak dari Grip Jaya Bangan Sembah yang telah dapat membagi waktu untuk dapat bersama-sama hadir bersilaturahim di tempat kami ini. Adapun barangkali beberapa agenda acara pada sore hari ini, namun sebelumnya kami sebagai barangkali ada sambutan dari pimpinan dari Grip Jaya untuk menyampaikan sesuatu pada kita di Panti Asuhan ini. Namun sebelumnya kita perkenalkan dulu bahwa kita hadir ini Bapak Haji Kamrin Tambak SH, beliau adalah Ketua Yayasan Panti Asuhan Islamic Class, dan di sebelah kanannya adalah Bapak Sulaiman, dan masih ada sebenarnya banyak pengurus-pengurus kita hadir, dan sebagai pengasuh Pak Anak Panti Asuhan ini. Dan masih banyak teman-teman kita yang artinya tidak mewarisi hormat kami ketidakhadiran beberapa teman-teman dari yayasan, berhubung ada yang di luar dan ada yang baru pulang haji. Jadi artinya masih suasana bertamu di rumah. Nah, untuk ini kami harapkan kata dari mewakili ataupun ketua pimpinan Grip Jaya memberikan kesambutan kepada beliau bersama dengan segala hormat. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati pimpinan dari Grip Jaya Kecamatan Bangan Sembah yang hadir di tempat kami ini. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan pengurus Panti Asuhan Ali Khas Kabupaten Batu. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat, utamanya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa sama kumpul di yayasan ini. Rangkaian silaturahmi untuk menjenguk anak-anak kita di Panti Asuhan ini. Kemudian bagi rekan yang muslim selalu bersalawat salam, yang kita harapkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah yang akhir kelak dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kami tentunya sangat gembira dan bahagia atas kedatangan bapak-bapak saudara-saudara kami untuk melihat kondisi anak-anak kita di Panti Asuhan ini. Anak-anak kita pada saat ini berjumlah 48 orang, yaitu laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya lebih dari itu, tapi karena sudah ada tamat alia, jadinya anak-anak kita tersebut meninggalkan Panti Asuhan Sanawiyah dan alia ke jenjang perguruan tinggi kita belum ada. Memang ada wacana bagi anak kita yang berprestasi, kita akan coba nanti mungkin kita kuliahkan. Namun sampai sejauh ini, kita yang ada di sekitar ini masih bisalah kita harapkan untuk bisa anak-anak kita ini kita asuh di tempat ini. Dan ini pada sore hari ini, yang kata ketua tadi, baru kali ini datang ke panti ini. Dan mudah-mudahan ke depan, sebagaimana yang disampaikan tadi, harapan kami juga, karena tanpa uluran dari
masyarakat. Ini panti asuhan tentunya tidak bisa kami asuh anak-anak di dalam panti ini. Kalaupun kadang-kadang memang ada bantuan dari pemerintah, belakangan beberapa tahun belakangan ini, ada 2 tahun atau ini yang tahun ketiga ya, ada bantuan dari pemerintah, alhamdulillah. Namun itu juga tidak menjadi terus-menerus, karena ada informasi dari pemerintah provinsi, ini kebijakan dari keluarga, tentunya di sana sini banyak yang harus dibenahi, baik adab, perkataan, tingkah laku dan lain sebagainya. Namun karena mungkin Allah SWT masih memberikan kami kemampuan untuk itu, ya mudah-mudahan ke depan juga anak-anak kita yang ada di sini semakin bisa kita bimbing, kita bina, kita asuh, dan mudah-mudahan sehat walafiat, dan dalam hal menimba ilmu anak-anak kita semakin rajin. Dan anak-anak kita ini kita sekolahkan memang di sekolah agama, karena kita anggap kalau sekolah agama mungkin lebih banyak nasihat-nasihat yang masuk, sehingga ketika nanti sudah tidak dipanti lagi, ini lebih bisa dimanfaatkan di luar oleh masyarakat sekitar, dan dia bisa memasukkan dirinya ke masyarakat. Muhammad, balikan fadlu min Allah.